Bagi teman-teman yang mau top up game Demon Slayer Blade of Hashira, lulusan gaming saranin ke newshop.id ya. Top up game mobile. Pokoknya Sultan get best price, teman-teman. Dan di sini banyak banget selain Blade of Hashira, ada Roblox, ada Seven Knight, lalu ada COC, Genshin Impact, FF dan juga Mobile Legend ya, teman-teman. Terutama untuk Demon Slayer Blade of Hashira. Ya, nanti Lulusan Gaming bakalan taruh link Instagramnya di deskripsi maupun link WA-nya ya. Pokoknya dijamin 100% garansi seumur hidup legal, teman-teman. Mantep banget kan? Oke, thank you teman-teman. Halo teman-teman semua, balik lagi di game Demon Slayer Blade of Hashira. Di video kali ini kita bakalan umumin pemenang giveaway akun VIP 9. Kira-kira siapa nih yang beruntung dapetin akun Sultan? Meskipun akun ini minusnya nggak bisa diganti password, tapi Sultan yang ngasih akun ini sudah berkomitmen untuk delete game ya, karena memang pensi teman-teman. Oke, kita bakalan daily akun VIP 9-nya. Kira-kira hero-nya kemarin sudah kita cek ya. Hero-nya seperti ini, minusnya belum punya Kyojuru Tank ya teman-teman. Baru satu. Bisa didapetin gampang kok dari summon ya. Nah, ini nanti tabung aja tuh. Bisa pilih si Kyojuru Tank ataupun yang lainnya ya. Terserah teman-teman ya yang dapetin akun ini tentunya. Kita klaim dulu nih, kira-kira dapat arena ranking berapa nih? Masih ranking 4 ya. Kita klaim. Nah, mantep nih, dapat 1110 dan koinnya banyak teman-teman. Oke, 17.000 gemnya masih banyak VIP 9 dan kita klaim-klaim ini nggak kita beli dulu ya. Nah, ini boleh nih. Belinya yang di sini maksudnya yang gratis kita klik. Yang free kita klik teman-teman. Terus kita lihat new server, ini udah day ke-8 teman-teman. Dapat Kyojuro. Lalu pasnya kita oke. Terus hot event. Hot event ada apa nih? Ini kita klik. Summon pack kita klik dan trial competition. Oke, kita klik. Kita sekalian trial competition ya, meskipun kita langsung skip aja teman-teman. Biar mempersingkat durasi kita skip. Oke, lalu kita skip, ini bisa berulang kali sih. Tapi harus pakai diamond ya atau gem. Ya silakan nanti yang punya akun aja sih. Kita lihat Dragon Flame-nya, ini bagian pack. Bagian tax-nya udah sampai mana nih? Ya, 10 kali deh kayaknya kita draw ya. 10 kali draw. Semoga beruntung. Wah, wangi. Kasih kita 10 kali draw. Please. Aduh, udah dapat gainnya. Ya, dapatnya 2 tapi SR, teman-teman. Sisanya buat teman-teman gacha. Oh, teman-teman sih buat yang hoki aja ya kalau teman-teman banyak nanti. New hero, kita selesaiin ini doang ya biar dapat Kyojuro tuh. Tanggung banget challenge-nya arena 15 kali. Sedangkan di sini kita peringkat berapa nih? Peringkat 4 ya, masih peringkat 4. Ranking satunya ini kayaknya jauh banget ya, teman-teman. Powernya udah mencapai ranking 1, nggak terlalu jauh sih, 1 million doang. 1 million doang, teman-teman. Jadi masih bisa dikejar. Masih bisa nih, kita arena 10 kali ya, 10 kali. Udah berapa nih? 10 kali, oke, lagi. Kita spam aja di sini yang kira-kira bisa menang aja, teman-teman. 612, udah belum 10 tadi. Trickshot kalah ya. Kalau lawan trickshot kita dapetin. Nah, oh belum, ternyata belum. Kurang 5 kali lagi. Oke, ini lumayan. 1 2 3 4 5. Poinnya ranking 2 loh. Poinnya ranking 2. Tapi bisa kesusul ya. New hero. Nah, dapat Kyojuro. Wow. Event end. Ya, kita klaim dulu aja deh, teman-teman. Barangkali ini udah habis duluan ya, nggak sempat ke klaim bahaya. Sayang. Tiket giftnya, wah, ini di ke-9 nanti bakalan dapat 40 tiket loh. Mantep banget. Dan di sini juga masih banyak reward karena memang akunnya masih fresh.
ini juga banyak rewardnya ya. Kemungkinan bisa selesai sih sampai 45 asalkan beli peluang. Kemungkinannya bisa ya, kemungkinan kita bakalan gas challenge. Dan karena belum punya tank, jadi Shinobu ini di depan. Kita skip aja tuh, dapat 100, lumayan ya. Kita beli forecast left ada 8. Ini masih leaderboardnya masih ranking 10. Oke, ini apaan? Download complete. Wah, banyak banget gemnya. Oke, ini kita masuk ke battle dan sampai 22 jam ya idle-nya, teman-teman. Jadi waktunya panjang banget. Kalau F2P kan cuma 8 jam. Ini bisa sampai 20 jam. Oke, di speed aja nih. Yang penting berkurang. Nah, lumayan yang gem 60 biasanya lulusan gaming ambil sih. Karena nggak gampang dapetin gem ya. Di sini nggak gampang tuh. Dapat lagi itu kan. Ya, kalau 60 ambil aja deh. Tuh, 120 lumayan. Tiket jelas kita ambil. Oke, udah habis. Lalu kita klaim dulu, teman-teman. Klaim reward dan level 64. Kita main. Terus ngapain lagi nih? Kita arena ya. Arena dulu nanti. Guildnya jelas guild ranking 1, teman-teman. Kita donasi dulu nih. Donasinya yang tengah juga sebenarnya nggak apa-apa sih. Bagian hall kita inspire dulu, teman-teman, biasanya. Oke, kita pause sebentar, teman-teman, karena di sini jam 12 pas banget adzan ya. Ya, teman-teman, kita lanjut di bagian tas ini seperti ini ya. Nanti bisa dipilih sendiri tuh. Mau nyobain siapa? Gyutaro, Daki ataupun Rui? Kalau Rui ini udah punya dupenya ya, tuh. Mantep banget, bisa di-upgrade sampai B8. Lumayan buat ranking battle ke depannya karena ini belum dibuka. Jadi hari Senin. Ini hari Senin ya. Berarti 9 jam lagi harusnya nanti berarti ya udah dibuka. Ya, seperti itu, kita langsung ke bagian apa, website untuk ini ya, giveaway-nya. Kita skip videonya. Oke, teman-teman, kita sudah berada di comment picker dan kita langsung aja masuk ke tautan video YouTube ya. Oke, kita tempel. Ini sesuai dengan video yang kita share ya, teman-teman. Dengan total 3.900 view loh. Mantep banget. Terima kasih buat teman-teman semua yang sudah meramaikan video lulusan gaming. Kita masuk ke sini ya, setelan. Sertakan balasan untuk komentar. Skip filter pengguna duplikat. Kecualikan pengguna. Oke. Jumlah pemenang 1, jadi tenang aja ya, meskipun nanti belum beruntung, lulusan gaming juga adain giveaway lagi tuh, VIP 3 ya, cek aja videonya teman-teman. Dan untuk pengumumannya sekitar hari Rabu ataupun Kamis. Kita coba hitung nih, 6 tambah 8 berapa teman-teman? Oke, kita tulis coba 14, bener nggak? Dan kita langsung dapatkan komentar YouTube. Kira-kira ada berapa komen nih teman-teman? 100, 2000, 3.320.000. Ya, 332. Terima kasih buat teman-teman semua yang sudah ikut atau berpartisipasi di event giveaway-nya Lusan Gaming ya. Ada 332 meskipun ini sangat berbanding terbalik dari view-nya ya. View-nya itu hampir 4000. Mungkin banyak juga ya yang bukan pemain Demon Slayer atau nggak main juga tuh game. Kita langsung nih klik teman-teman mulai undian dan pilih pemenang. Kira-kira siapa ini yang beruntung mendapatkan akun VIP 9? Kita sudah nggak sabar ya, lulusan gaming juga agak deg-degan nih. Kira-kira siapa nih? Dan nanti kita bakalan cek ya, kalau misalnya pemenang ini dia tidak atau belum follow akun lulusan gaming, akun Facebook ya. Dan juga tidak komentar di kolom Facebook yang sudah ditentukan. Jadi kita bakalan ganti pemenang lainnya. Oke, biar fair kita langsung klik awal. Siapakah pemenangnya dan tetetetet. Wow, kita sudah dapat pemenang. Awam Abdul Zazid.
namanya Alwan ya. Semoga beruntung, gue rawat tuh akun sampai ranking 1. Kayaknya ini amanah banget ya. Dan kita ucapin selamat buat Alwan. Tapi kita cek dulu di bagian Facebook kita. Ya, kita sudah cari di kolom komentar dan di sini ada nama Alwan Abdul Yazid. Ya, selamat ya buat Alwan, dan kita cek dulu nih bagian teman. Jangan-jangan belum follow akun Facebooknya Lulusan Gaming ya. Nanti kita skip deh kalau nggak follow. Wah, cuma ada satu nama Alwan ya. Selamat, dan kita ucapin selamat dan selamat lagi buat Alwan Abdul Yazid yang mendapatkan akun VIP 9. Ya, semoga amanah juga sesuai yang di kolom komentar ya, bakalan dirawat ini akun. Oke, mungkin seperti itu aja teman-teman untuk video giveaway. Yang belum beruntung, jangan khawatir, Lulusan Gaming juga adain giveaway akun VIP 3 ya, dan bisa diganti password. Lumayan, nanti kalau yang belum tahu untuk videonya, kita bakalan taruh di deskripsi ya, di kolom komentar. Oke, thank you teman-teman yang sudah nonton. Akhir kata untuk Muhammad Kota. Sampai jumpa di video selanjutnya. Matur nuwun.